Yang pertama adalah berdiri dalam keadaan sedia. Arahan dia squat sejak. Perbuatan dia adalah langkah yang pertama, tumit rapat sebaris, buka hujung kaki 30 darjah, lutut tegang. Langkah yang kedua, tangan lurus ke bawah, kedua-dua siku rapat ke rusuk badan, pergelangan lurus dan rapat ke penjahit seluar. Dan langkah yang ketiga adalah kepala tegak, tengkuk terkena leher baju dan yang terakhir pandang terus ke hadapan. Kesalahan yang biasa dibuat adalah tidak sedia dan menggerakkan mata. Yang kedua adalah tumit tidak rapat. Yang terakhir adalah lengan tangan bengkok sedikit dan menjalar ke hadapan. Yang kedua adalah berdiri dalam keadaan senang diri. Arahan dia senang diri. Perbuatan dia adalah yang pertama, biarkan kaki kanan tinggal diam dan kaki kiri tegang ke belakang. Yang kedua adalah angkat kaki kiri ke hadapan, lutut bengkok, paras peha. Yang ketiga adalah bawa kaki kiri ke sebelah kiri dan hentak ke bumi. Langkah yang keempat adalah bawa tangan kanan di dalam tapak tangan kiri dalam keadaan ibu jari bersilang. Dan yang terakhir adalah berat badan sama rata di atas kaki kiri dan kaki kanan. Dan kesalahan yang biasa dibuat adalah kegagalan untuk mengangkat kaki paras dan tidak menghala ke kiri. Yang kedua adalah membengkokkan lengan badan ketika membengkokkan lutut. Dan yang terakhir adalah menggerakkan kaki kanan menyebabkan barisan tidak lurus. Yang ketiga adalah rehatkan diri. Arahan dia, rehatkan diri. Pergerakan dia adalah membuat kiraan 1, 2, 3, rehat. Yang kedua adalah gendurkan anggota badan dari pinggang ke atas tanpa menggerakkan kaki. Dan kesalahan yang biasa dibuat adalah menggerakkan kaki menyebabkan barisan tidak lurus. Dan yang terakhir adalah berdiri kuat di atas kaki sebelah dan bercakap-cakap. Gerakan yang keempat adalah berbaris dalam 3 barisan. Arahan dia adalah 3 barisan di hadapan saya, gerak. Perbuatan dia adalah yang pertama, ahli-ahli berbaris dalam 3 barisan dengan jarak di antara barisan 30 inci. Jarak di antara ahli kiri dan kanan adalah 1 tangan. Berada dalam keadaan rehatkan diri. Yang kelima adalah meluruskan barisan. Arahan dia adalah ke kanan lurus. Perbuatan dia adalah squat yang pertama, angkat tangan kanan paras bahu masing-masing. Jari digenggam dengan bahagian belakang tangan menghadap ke langit. Pergelangan tangan kena bahu ahli sebelah kanan. Squat yang kedua, hentakkan kaki kiri dan kanan berturut-turut pendek, serta luruskan barisan. Tentukan nampak bahagian muka ahli-ahli selang daripadanya. Jarak di antara penanda kanan, barisan tengah dan barisan belakang adalah 30 inci. Kesalahan yang biasa dilakukan adalah tidak mengangkat tangan dan kaki dengan paras. Pergerakan yang keenam adalah nombor dan nyatakan. Arahan dia adalah nombor. Perbuatan dia adalah yang pertama, barisan hadapan sahaja membuat kiraan bilangan nombor dengan nyaring dari kanan ke kiri bermula dari 1 sehingga selesai. Pergerakan yang ketujuh adalah buka dan tutup barisan. Arahan dia adalah buka barisan gerak ataupun tutup barisan gerak. Perbuatan dia adalah squat pertama barisan hadapan, langkahkan kaki kiri ke hadapan sejauh 15 inci, barisan ke belakang, langkah kaki kiri 15 inci ke belakang, kedua-dua tapak kaki rata ke bumi, lain-lain anggota diam seperti sedia. Squat yang kedua, barisan hadapan, langkahkan kaki kanan sejauh 30 inci ke hadapan dan barisan belakang, langkahkan kaki kanan sejauh 30 inci ke belakang.
Tapak kaki kanan rata di atas bumi dan kaki kiri terjungkit sedikit. Skuat yang ketiga, kedua-dua barisan hadapan dan belakang membuat pergerakan yang sama di mana kaki kiri dan kanan dihentakkan berturut-turut dan kembali seperti dalam keadaan sedia. Kesalahan yang biasa dilakukan adalah tangan tidak tetap di kedudukan sedia, muka tunduk ke bawah dan melangkah terlampau jauh. Gerakan yang ke-8 adalah berpusing dan berpusing separuh. Arahan dia adalah bergerak ke kanan ataupun kiri bertiga-tiga ke kanan ataupun kiri pusing. Perbuatan dia adalah squat yang pertama dengan pantas posisikan kepala, bahu dan badan 90 darjah ke kanan ataupun kiri. Tapak kaki kiri atau kanan terangkat sedikit, lutut tegang dan anggota lain diam seperti keadaan sedia. Squat yang kedua, bawa kaki kiri ataupun kanan ke hadapan, lutut bengkok, paras peha. Pada masa yang sama, hentakkan kaki kanan ataupun kiri dan kembali dalam keadaan sedia. Pergerakan yang ke-9 adalah bersurai dan keluar baris. Arahan dia adalah bersurai ataupun keluar baris. Perbuatan dia adalah yang pertama, buat pergerakan kanan pusing, kemudian berjalan 3 langkah ke hadapan dan terus berjalan bersendirian keluar dari tempat berkumpul. Kesalahan yang biasa dilakukan adalah tidak mengangkat tangan dan kaki dengan paras. Pergerakan yang ke-10 adalah memberi hormat semasa berhenti. Arahan dia adalah hormat, hormat ke hadapan, hormat. Perbuatan dia adalah skuat pertama, bawa tangan ke kanan ke hadapan, bengkokkan siku dan lapakkan ke badan, lengan sama paras, tangan kanan menghala dalam ke dalam, jari jemari rapat dan lurus ke hadapan. Skuat yang kedua, bawa tangan kanan menghala ke bawah, jari jemari lurus dan rapat, jari telunjuk mengenai kening di sebelah mata kanan. Tapak tangan lurus dengan sudut lengan dan muka terus pandang ke hadapan. Skuat yang ketiga, bawa siku kanan rapat ke badan, lengan condong ke hadapan sedikit dan genggam tangan di mana kedudukan sama rata dengan bahu kanan. Skuat yang keempat, bawa tangan ke bawah dan kembali kepada keadaan sedia. Kesalahan yang biasa dibuat ialah jari jemari tidak rapat dan melengkung, tapak tangan menghala ke hadapan.